Di sela-sela persiapan Timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2023, pelatih Shin Tae-yong menyinggung cara bermain anak asuhnya yang dinilai salah kaprah. Shin Tae-yong menginginkan semua pemain Timnas Indonesia mencontoh Lionel Messi dalam bermain. Menurutnya, bintang Argentina tersebut menunjukkan permainan yang simple dan tak pernah berhenti berpikir. Messi menurutnya tidak banyak berlari dalam laga-laga yang dilakoninya, tapi tetap jago mengolah bola. Kalian berpikir yang penting main bola saja, itu yang salah. Messi gak banyak lari, tapi kenapa dia bisa jago mainnya? Karena ketika dia diam, dia tidak melihat bola saja, tapi dia juga memperhatikan di sekitarnya ada apa, kata Tae-yong. Shin Tae-yong menyatakan Messi sudah tahu yang mesti dilakukan sebelum mendapatkan bola. Oleh karena itu, para pemain Timnas Indonesia U20 perlu menirunya dan tetap fokus hingga pertandingan selesai.